dapur. Ya ini saya sedikit ingin mengulas bagaimana cara membuat nasi goreng. Nasi goreng adalah merupakan menu andalan masyarakat Indonesia karena bisa dimakan di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, bahkan bisa dimakan dini hari di saat perut kita lapar. Tapi daripada kita terus-menerus makan di luar, nah kenapa tidak mencoba memasak dengan gaya atau ala kamu sendiri? Selain rasanya bervariasi, juga bisa menjaga kebersihannya dan juga bahkan menghemat uang kamu kalau dimasak untuk beberapa porsi. Jangan khawatir, bisa. Kita nggak perlu punya keahlian khusus memasak. Nah, sekarang kita persiapan apa-apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk memasak sebuah resep nasi goreng. Jadi saya siapkan bentuk kepala atau rambut karena rambut saya gondrong. Di sini ada lemak, juga bagian yang kotor juga kelihatan seperti koki beneran. Oke, di sini terlihat beberapa bahan yang kita persiapkan, sama tentunya ada nasi. Ini cukup untuk 3 porsi. Di sini ada ati empela yang sudah direbus. Ada bakso juga yang sudah direbus. Ati empela tadi dipotong-potong kecil seperti ini dan bakso juga seperti ini. Ada daun bawang. Sudah kita potong-potong juga seperti ini. Ini juga kita persiapkan bumbu dapur ya. Bumbu dapur sini ada bawang putih, juga siung dan bawang merah sekitar 5 siung dan 3 cabai besar, cabai merah ya. Sini saya nggak terlalu suka pedas, jadi cuma 3. Ada margarin secukupnya, salah 1 sendok makan, garam juga secukupnya, mungkin 1 sendok makan juga. Ada kecap Inggris sekitar 1 sendok, ada minyak ikan sekitar 1/2 sendok, kecap manis disesuaikan selera, dan minyak goreng ya mungkin 1 sendok makan. Dan di sini kita siapkan untuk variasinya nanti setelah nasi goreng jadi. Di sini ada timun, ada 3 buah tomat jadi sebagai garnish ya, dan juga kita siapkan 3 biji telur, nantinya akan kita ceplok atau mata sapi. Bagaimana caranya memasak nasi goreng ini? Ayo pemirsa, kita mendekat ke dapur atau penggorengan. Thank you.
pasti. Saatnya memasukkan bahan pokoknya, nasi. Kalau nggak ada nasi, bukan nasi goreng.
dulu pernah masak lumayan pegel. Selamat mencoba. Salam karya.